buat semua viewers yang melihat video ini, hari ini saya akan memberikan review buat teman-teman yang sering menanyakan bagaimana sih kita mengikuti staking di Roy Club ya. Jadi untuk yang pertama kali melihat video ini, tolong disimak baik-baik sebelumnya melihatnya ya. Jangan lupa subscribe dan like atau komen ya. Oke, langkah pertama, gimana sih kita bisa staking token UMI dan bisa mendapatkan keuntungan sampai 40% setiap bulan ya dari struktur kita bergabung di Roy Club. Langkah pertama, kita daftar Sigen Pro ya buat teman-teman. Kita bisa download di di Play Store ya. Sigen Pro, kita lihat dulu di Play Store ya. Sigen Pro. Kita cari di Play Store ya. Sigen Pro. Oke. Kemudian kita klik ini Sigen Pro. Ya, kita download ini dulu ya. Kemudian kita setelah download kita daftar seperti itu teman-teman ya. Setelah kita daftar seperti ini, kita di sini ada bagian P2P. Ini adalah market plan. Kita bisa tukar atau jual beli UMI di market plan ataupun langsung melalui exchanger ya. Di exchanger sini ya, di exchanger ini kita bisa menukarkan UMI dengan Prism atau Bitcoin ya, dengan UMI ya seperti ini ya. Seumpamanya teman-teman memiliki saldo di wallet sini Bitcoin, teman-teman tinggal klik aja exchanger, kemudian klik market ya, kemudian teman-teman bisa klik berapa UMI kalian yang kalian jual, kalian jadikan Bitcoin ya seperti itu, atau kalian mau membeli UMI, kita klik buy, kemudian masuk ke market, kemudian isi jumlah Bitcoin kalian ya. Kalian punya berapa Bitcoin? Katakan 0,005 ya, kita akan mendapatkan 57,42 token UMI ya, seperti itu ya. Setelah kita memiliki token UMI, maka akan terlihat di UMI di wallet kita seperti teman-teman ya, seperti ini ya. Terus kemudian kita lihat di sini ya, alamat wallet UMI kita ya, kita klik aja tombol ini, kemudian kita akan melihat alamat wallet token UMI kita ya. Ini buat yang masih awam, yang masih belum paham ya. Terus kemudian kita lihat di struktur kita yang sudah kita gabung di UMI di Roy Club ya. Jadi setelah kita mendaftar ya, kita setelah kita memiliki Sigen Pro, kita masuk di sini agar kita mendapatkan alamat UMI kita. Kemudian kita klik di sini, kita copy alamat wallet, kemudian kita masuk ke Chrome. Link Roy Club sudah saya taruh di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik aja link Roy Club untuk bergabung di Roy Club ya. Di struktur Roy Club ya. Di sini juga ada penjelasan kalkulator ya, keuntungan berapa kalau kita katakan investasi UMI ya. Kita klik UMI, kemudian kita pilih US, kemudian di sini kita rubah US. Jadi satu UMI itu nilainya 1 US dollar ya. Harga satu UMI 1 dolar, tidak bisa berubah ya. Kemudian di sini kalau kita investasi atau membeli token UMI 500 dolar, kita dapat 500 token UMI, kemudian kita staking, maka dalam 12 bulan ini jumlahnya kita akan mendapatkan 4000 US dollar ya, seperti itu. Terus kemudian buat teman-teman jika mau mendaftar ya, tadi kita sudah mengcopy ya, copy alamat wallet UMI kita, kemudian kita klik di sini UMI ya. Jangan yang Prism, di sini ada dua kan, kita klik UMI. Kemudian kita di sini ada kanan dan kiri, kita pilih yang already have wallet. Jadi kita sudah memiliki wallet UMI, kita klik already ya, seperti itu. Kemudian klik saya membeli, kemudian masukkan token UMI kalian. Di sini kalian copy
ya alamat wallet Umi kalian, kemudian klik untuk mendaftar. Seperti itu teman-teman, klik untuk mendaftar. Ya seperti ini, kemudian klik lanjutkan already investasi. Ya seperti itu ya. Jadi nanti akan masuk di dashboard seperti ini ya. Maka dari itu sebelum kalian mendaftar, pastikan di sini ada saldo token Umi kalian. Jadi kalian harus membeli dulu minimal 20 dolar ya. Setelah membeli 20 dolar token Umi atau 20 Umi minimal, kemudian baru kalian daftar di struktur Roy Club. Ya, setelah kalian dibawa ke sini ya, tampilan seperti ini, kalian bisa melihat di sini sekarang dalam struktur Roy Club ada 3 juta Umi ya. Maka keuntungan kita staking itu 20% per bulan. Jika nanti kedepannya ada 5 juta Umi dalam struktur ya, maka keuntungan kita adalah 25% sampai 30% setiap bulan. Oke ya. Oke, setelah kita bergabung di struktur Roy Club seperti ini ya, kita copy alamat investasi ya. Kemudian kita kembali ke Sigen Pro ya. Kemudian kita send. Kita klik send, kemudian kita transfer ya saldo kita yang ada di sini di Sigen Pro ke dalam struktur Umi ya. Jadi kita klik di sini ya, kemudian kita copy addressnya, tempel ya, kemudian kita isi jumlahnya. Kalau saldo kita ada 20 ya, kita klik 20. Oke ya, seperti itu teman-teman ya. Dan ini kan contoh ya, karena di sini tidak ada saldonya ya, seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah membeli token Umi, daftar struktur di Roy Club ya, daftar bergabung, kemudian baru transfer alamat tadi ya ke alamat investasi yang ada di Roy Club, transfer tok Umi kalian seperti itu ya. Kalian bisa transfer seperti itu ya. Kemudian setelah kalian transfer ya, nanti otomatis akan masuk di sini teman-teman ya, di sini ya. Dan di sini ada bantuan obrolan, apabila ada yang ditanyakan 24 jam 7 hari di sini online setiap saat ya. Oke, nah setelah kita saldo di sini ya, di struktur sudah masuk seperti ini ya, maka setiap detik akan berjalan di sini bertambah seperti itu ya. Oke, terus kemudian kita lihat di Sigen Pro kita ya, maka kita tinggal lihat aja di menu Andres ya. Di Andres kita klik ya yang tadi yang kita daftarkan ya, di sini di bawah sini you address in struktur Roy Club ya. Jadi kita lihat di sini saldo kita yang ada di Roy Club total ada itu tadi 32 Umi ya ini. Oke. Terus untuk tahap yang terakhir, bagaimana kalau kita nanti untuk menariknya? Gampang. Kalian klik aja di sini di Sigen Pro kalian, klik send. Oke. Kemudian kalian masukkan alamat wallet kalian yang ada di Sigen Pro ya. Jadi dari alamat Roy Club yang ada di struktur, saldonya nanti akan ditransfer ke alamat Umi kalian yang ada di Sigen Pro, transfer di sini ya. Seperti itu, nanti otomatis saldonya akan masuk di sini. Kemudian kalian setelah masuk, kalian bisa tukarkan Bitcoin, kalian tukarkan Litecoin. Nah seperti itu di exchanger sini. Kemudian kalian bisa kirim ke Thrift atau kirim ke Indodax ya. Terus kemudian kalian bisa menjual menjadi rupiah seperti itu teman-teman ya.
Jadi kita di sini di alamat walet sini ya, untuk penukaran UMI itu hanya ada dua, UMI menjadi Prizm dan UMI menjadi Bitcoin. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki Bitcoin, transfer ke alamat kalian yang ada di sini. Ini alamat Bitcoin kalian. Ya. Ini transfer ke sini, nanti kalau sudah masuk baru masuk ke exchanger, tukarkan UMI. Ya, kalian bisa masuk ke market ya, kalian buy, beli UMI. Ya, masukkan jumlah Bitcoin kalian. Setelah alamat wallet UMI kalian ada isinya ya, baru kalian bisa transfer ke alamat wallet yang ada di struktur ya, alamat wallet yang ada di struktur alamat investasi ya. Jadi nanti saldonya akan masuk di sini, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk yang terakhir ya, setelah teman-teman deposito sudah menjadi dari komunitas Roy Club, teman-teman lanjut Roy School ya, agar bisa memahamin ya. Jadi kalian bisa memahamin apa itu UMI ya, kalian akan diarahkan ke Telegram, klik aja Go Roy School ya. Nanti kalian bisa copy paste biar bahasa Inggris jadi bahasa Indonesia biar paham ya. Nanti kalian akan diajarkan di sana, tinggal baca pertanyaan di sana, penjelasan, kemudian kalian pahamin, kemudian pertanyaannya apa, terus kalian tinggal jawab, seperti itu ya. Terus di sini ada bonus ya, bonus struktur ya. Kalian bisa mendapatkan bonus struktur sebesar 5% dari mitra kalian jika kalian membagikan link referensi kalian ya. 5%, jadi setiap deposito $100 mitra kalian, kalian mendapatkan 5% atau 5% dari jumlah UMI mitra kalian, seperti itu ya. Sampai level 9 seperti itu ya. Terus di sini kalau yang ini target, contohnya kita mau membeli Mercedes ya, jumlah berapa harganya, terus kemudian kita staking berapa modalnya, nanti berapa bulan dapatnya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dan di sini sekarang sudah ada 3.236.000 UMI. Jadi sebentar lagi kita akan mendapatkan 25% per bulan jika sudah ada 5 juta token UMI ya. Jadi buat teman-teman itu aja penjelasan dari saya ya. Semoga bisa memahamin, dan kalau ingin kita juga bisa menarik saldo UMI kita melalui Mastercard atau ATM yang ada di seluruh dunia yang berlogo Visa. Jadi kita bisa memesannya ya. Kita bisa memesannya, saya juga lagi memesannya. Biaya pembuatan ATM UMI itu sekitar $100 ya, atau $50 untuk saat ini. Kalau kedepannya itu $100 kita mendapat ATM Visa ya. Nanti kita bisa isi saldo UMI atau seperti itu, nanti bisa kita tarik melalui ATM ya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info-info terbaru ya, subscribe channel Global Business. Oke, jadi ini adalah peluang yang baik ya, yang bagus ya. UMI ini Roy Club sudah berdiri sejak tahun 2018 ya. Jadi sudah hampir 2 tahun kurang lebihnya. 1 tahun 8 bulanan lah ya. Seperti itu, dan token UMI ini sangat-sangat bagus ya. Dan oke, mungkin itu aja. Terima kasih.